What is the first and most important thing to do when you learn a new language? Surely it's not reading textbooks. It's not trying to speak it either. Let alone memorizing grammatical rules and construct your own sentences based on them. But learn a language like a child. Learn a new language like, excuse me, a blind person. Now, what do they do in learning a language? They listen. So, the most important thing you should do when you learn a new language is listen, listen, and listen. And then imitate. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Felt Fun English Learning Tips. Di channel ini saya tidak akan share materi bahasa Inggris secara khusus, tapi cara atau tips belajar bahasa Inggris. Jadi lebih ke cara atau tipsnya ya. Materi hanya akan saya berikan jika diperlukan untuk mendukung cara yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Okay, let's not waste our time. Langsung saja, di kesempatan ini saya akan membahas pertanyaan yang paling dasar dan paling sering ditanyakan, yaitu bagaimana sih cara belajar bahasa Inggris yang paling bagus, paling efektif, paling cepat? Mungkin jawaban yang paling cocok, saya nggak tahu paling tepat, paling cocok, cara belajar bahasa Inggris yang paling bagus, paling efektif, dan paling cepat itu belajar yang upaya atau usahanya itu paling keras. Upaya-upaya dalam belajar bahasa Inggris ya seperti belajar bahasa yang lain, yaitu diantaranya mempelajari pengetahuannya dengan mencari informasi sana-sini, searching di internet, kemudian berlatih keterampilannya dengan mendengarkan, menirukan, latihan atau praktek. Nah, kalau upaya-upaya itu dilakukan dengan keras, sungguh-sungguh, telaten, sabar, dan teratur, hasilnya pasti bagus. Nah, itu tadi adalah cara belajar bahasa Inggris efektif secara umum, tapi ya, yaitu dengan usaha yang keras, yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang secara khusus bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang paling penting dari yang penting itu apa? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu hakikat bahasa. Bahasa itu adalah tradisi lisan. Ingat, tradisi lisan. Jadi peradaban manusia itu lisan dulu, ngomong dulu, baru belakangan belajar nulis. Jadi belajar bahasa itu orientasinya ngomong. Kalau kita bisa ngomong, kita sudah bisa berbahasa. Nah, untuk ngomong, perangkat yang kita perlukan itu apa? Mulut dan telinga. Perangkatnya ya, bukan prosesornya. Kalau prosesornya tetap otak. Ketika kita belum bisa ngomong dengan mulut, kita andalkan telinga. Kalau kita belum bisa ngomong, ada kemungkinan karena kita belum pernah dengar contohnya. Maka telinga kita lah yang kita pakai untuk menangkap contoh-contoh yang kita perlukan. Sehingga ketika kita belum bisa ngomong dalam bahasa Inggris, kita andalkan telinga kita. Kita dengarkan bahasa Inggris sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, supaya contoh-contoh itu masuk dan tersimpan di otak kita. Belajarlah seperti anak kecil ya. Belajar bahasa itu seperti anak kecil. Contohlah anak kecil. Mereka tentu saja tidak bisa membaca, tapi hanya mendengarkan dan menirukan. Jangan merasa bersalah ketika kalian menirukan tapi belum pas ya. Belajar menirukan bahasa tapi belum pas, belum persis. Anak kecil sering ucapannya tidak jelas, tapi tetap pede kan. Nah, tirulah. Nah, tirulah cara mereka. Tentu saja anak kecil perlu waktu yang panjang sampai ucapannya jelas ya. Tapi kalian sudah besar, jadi pasti lebih cepat ya, bisa lebih cepat daripada anak kecil dalam menirukan bahasa lebih jelas. Juga belajarlah seperti orang tunanetra. Mereka, orang tunanetra, tidak bisa melihat tapi bisa bicara. Karena apa? Karena mereka belajar dari mendengarkan. Sedangkan mengapa, orang bisu tidak bisa bicara walaupun bisa melihat?
karena mereka tidak dikaruniai pendengaran yang baik sejak lahir. Jadi mereka tidak pernah mendengar contoh-contoh ucapan, kata-kata, kalimat, dan sebagainya untuk ditirukan. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya kuncinya ini terletak pada mendengarkan. Ya, kalau orang tidak bisa mendengar, dia tidak akan bisa bicara. Maka gunakanlah pendengaran kita. Mengapa burung beo dalam tanda kutip bisa bicara? Karena burung beo mendengarkan dan menirukan. Oke, jadi tip pertama belajar bahasa Inggris ya adalah mendengarkan atau listening. Ini penting sekali, mendengarkan. Ada banyak sekali video pembelajaran bahasa Inggris di YouTube yang berorientasi pada listening. Seperti misalnya ini nih. I'm not feeling well. I'm not feeling well. I am not feeling well. I'm not feeling well. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Chapter 1. My First Sea Journey. Before I begin my story, I would like to tell you a little about myself. I was born in the year 1632. Sekarang apa yang perlu diperhatikan ketika kalian belajar dengan mendengarkan? Ada dua macam jenis belajar dengan mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan untuk bisa menirukan. Fokus dari belajar bahasa Inggris tingkat ini adalah untuk bisa menirukan baik kata, frasa atau kumpulan kata maupun kalimat. Apa yang ditirukan? Ucapannya, tekanan suku kata, panjang pendeknya suku kata maupun intonasi kalimat. Tentu saja dari tingkat ini kalian juga bisa belajar kata-kata baru, tapi fokusnya adalah menirukan. Ketika kalian mencari materi listening di YouTube misalnya, untuk tingkat ini kalian bisa mencarinya dengan kata kunci plus listen and repeat. Misalnya, kalian mau mencari materi kalimat-kalimat bahasa Inggris dasar untuk didengarkan dan ditirukan, maka kalian tulis kata kuncinya yaitu basic English sentences ditambah kata listen and repeat. Yang kedua, mendengarkan untuk bisa memahami. Yang pertama tadi mendengarkan hanya untuk bisa menirukan, sekarang mendengarkan untuk bisa memahami. Fokus dari mendengarkan tingkat ini adalah apa yang kita pahami atau seberapa banyak yang bisa kita pahami dari mendengarkan itu. Tingkat ini sudah menguji pendengaran kita. Ketika kalian mencari materi listening tingkat ini di YouTube misalnya, carilah dengan kata kunci ditambah listening quiz atau listening comprehension. Misalnya materi yang kalian cari sama seperti tadi ya, yaitu basic English sentences, maka tulislah itu sebagai kata kunci ditambah kata quiz. Salah satu cara untuk bisa sukses belajar adalah mengetahui tingkat pembelajaran. Tingkat pembelajaran bahasa Inggris secara garis besar ada tiga, yaitu basic atau tingkat dasar, intermediate atau tingkat menengah, dan advanced atau tingkat maju. Penting untuk mengetahui ya kalian saat ini sampai pada tingkat yang mana supaya pembelajaran tidak menemui banyak kendala tingkat kesulitan. Nah, ketika kalian mencari video untuk keperluan belajar bahasa Inggris, kalian bisa menyertakan tingkatan tadi yaitu basic, intermediate, atau advanced ketika kalian mencari video pembelajaran di YouTube. Nah, setelah kalian menemukan sebuah video, ya, terutama untuk listening quiz, kalian coba ikuti arahannya dan ketika kalian ikuti quiz itu tetapi masih terlalu banyak kata yang sulit alias banyak yang kalian tidak paham, maka turunkanlah tingkat pembelajarannya. Misalnya, mengikuti video tingkat intermediate ternyata terlalu sulit, maka turunkan dengan beralih ke video-video tingkat basic. Sebaliknya, jika terlalu mudah, berarti kalian perlu beralih ke tingkat di atasnya. Okay everyone, that's the tip for today. Jangan bosan mencari materi-materi yang memang diperlukan untuk listening yang bisa kalian temukan di YouTube.
Alright, all for now. Please don't forget to like, share and subscribe because I will keep you posted for the next tips. Thank you for watching and have a nice day. Assalamualaikum.